Selamat datang di Lawang Tekno. Kali ini kita akan tutorial cara menggabungkan beberapa foto, ya, beberapa foto menjadi dokumen PDF. Umpamanya kita ada 10 foto misal, atau beberapa foto gimana dijadikan satu menjadi dokumen PDF. Nah, karena sekarang ini mungkin banyak pendaftaran online, pendaftaran CPNS atau apa honorer macam itu. Nah, syaratnya yaitu mengirimkan dokumen PDF. Nah, gimana kalau kita punya beberapa dokumen, ya, foto berupa foto di sini di HP, mau dijadikan satu formatnya PDF. Nah, ini caranya. Caranya nanti bisa dilakukan di laptop ataupun di HP, sama saja nanti. Ya, ini caranya. Pertama kita klik dulu webnya hedja.com, ya, ini, ya, dan salah hedja.com, ya, oke, klik, kita klik ya. Nah, ini ada beberapa menu. Nah, caranya kita klik yang ini. Kalau kita mau menggabung, klik yang merah. Klik, nanti terus klik upload PDF and image file. Nah, umpamanya ini ada contoh beberapa file gambar, ya, file foto. Coba kita jadikan satu, ya. Ya, kita select semua ini. Open, ya. Ya, ini. Ini yang mau jadikan satu. Terus kita klik merge, ini yang bawah ini. Ya. Ya, ini proses sedang. Nah, ini proses. Nah, sudah jadi nih filenya. Ya. Jadi satu. Nah, nah, kalau sudah selesai, kita klik link download. Nah, sudah ini. Ya, ternyata caranya itu sangat gampang dan praktis. Sebentar juga, tidak ribet. Nah, begitu saja tutorial dari kami. Terima kasih sudah menyimak.